Assalamualaikum, saya Ayu Sabian, ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di video kali ini. Mimin dapat artikel mengejutkan tentang masalah perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayus. Mimin sarankan tonton video ini hingga akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bunyikan notifikasi untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Tiga pernyataan Ayu soal perselingkuhan dengan Nisa Sabian. Personel Sabian Gambus, Ayus akhirnya memberi klarifikasi terkait kabar perselingkuhannya dengan vokalis Nisa Sabian. Klarifikasi disampaikan Ayus Sabian melalui video resmi yang dibagikan ke awak media. Berikut tiga pernyataan yang diucapkan Ayus Sabian mengenai kabar perselingkuhannya dengan Nisa Sabian. Permintaan maaf. Dalam pembuka video, Ayus Sabian menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak. Pemain keyboardis Sabian Gambus itu memohon maaf kepada istrinya Riri Virus, keluarga, sahabat, dan semua fans. Assalamualaikum, saya Ayus Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian dan semua yang merasa tidak nyaman, kata Ayu Sabian. Assalamualaikum, saya Ayu Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Mengaku hilaf, Ayu Sabian tidak menampik kabar dirinya selingkuh dengan Nisa Sabian. Lewat klarifikasi yang disampaikan, dia mengaku hilaf telah menjalin cinta terlarang tersebut. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kehilafan yang saya lakukan, jelasnya. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Ingin lebih baik, Ayu Sabian kemudian meminta doa dan dukungan semua pihak meski telah berbuat salah. Dia mengaku berharap ingin menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Mohon doanya semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Tambah Ayu Sabian. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Seperti diketahui, Ayu Sabian dikabarkan selingkuh dengan Nisa Sabian. Ayu Sabian bahkan telah digugat cerai oleh istrinya, Riri Virus, yang mengetahui perselingkuhannya dengan Nisa Sabian. Nah itu guys berita terbaru mengenai masalah perselingkuhan Nisa Sabian dan Ayu Sabian. Mimin berharap semoga masalah mereka cepat selesai ya dan bisa saling memaafkan dan pokoknya yang terbaik saja buat mereka. Jangan lupa share informasi ini ya guys dan nantikan video bermanfaat lainnya. Bye bye.